kopi yang paling viral di Indonesia. Iya, kopi paling viral di ini daerah mana nih ya, Pak ya? Kelapa Gading. Kelapa Gudang. Kelapa Gudang. Kelapa Gudang, ini namanya kopi Hotman. Oh, kelapa Gudang, Kelapa Gudang. Kopi Hotman. Kopi Hotman. Kopi Hotman. Jadi emang banyak yang datang ke sini kan pada curhat kan? Benar. Apa aja biasa curhatnya sih, Bang? Curhat ada banyak ada istri yang sudah dicerai, enggak dapat harta gonogini. Ada yang diperkosa. Hah? Iya. Juga ada yang... Ada minta kawin enggak? Bang, kawinin aku bang. Ada enggak bang, nikahin aku bang? Ada yang... Banyak juga yang datang Sabtu Minggu itu hanya pura-pura ngopi, tapi tujuannya mau foto sama Hotman. Wow. Ya kalau orang top kan begitu. Habis itu, begitu selesai dia DM-DM. Kemana bang malam ini? Ya gitu. Tapi begini aja. Karena takut membeludaknya, setiap kali orang yang mau datang ketemu sama abang, saya screening dulu. Itu ada klien itu tuh. Mana? Tuh lihat tuh. Ah, tadi dulu nih harus dicek dulu ini. Tuh, ini kan begini. Maaf, sebentar ya. Tolong, saya pengen ketemu sama... Sini, Dek. Ini aman, gak bawa bom, Maaf, boleh ada sebelah sini dulu? Iya. Agak berdiri tegak, maaf, mundur. Iya. Dari sekian ini gak bisa lebih turun. Iya, diturunin. Iya, gitu ya. Kalau bisa tolong baju robeknya agak sini. Kenapa bagian ini? Silakan. Pak, ini kelaparan, Pak. Ini kayaknya dia kelaparan. Mas, bang, sini duduk. Tolong saya, Bang. Saya udah gak makan satu minggu, Bang. Sian, Bang. Ini mau konsultasi hukum, mau ngemis sih, loh. Saya kan bercerai, Bang. Sama istri saya. Terus saya gonogini, Bang. Dan saya gak dapet sama sekali karena memang harta istri saya, Bang. Oh. Jadi begini, Bang. Bang, ini saya tahu kisahnya dia, Bang. Gimana, jadi dia mencari dulu, mencari istri yang kaya raya. Iya. Jadi hartanya harta bawaan. Iya, bagaimana itu, Bang, kalau bercerai begini, Bang? Dia dapat patut dapat harta atau enggak, Bang? Kalau harta itu harta bawaan sebelum nikah, maka ya, kalau cerai lu gak dapat apa-apa, paling-paling dapat cika gigi Pepsodent gitu lah. Odol doang gitu. Kalau memang harta itu dapat selama perkawinan ya, dan tidak ada pisah harta, maka bagi dua gitu. Tapi itu kan udah dikasih buat saya, Bang. Tapi diambil lagi semua, Bang. Kalau udah dikasih buat kamu, berarti sudah hak kamu. Kenapa lu goblok? Jadi lu laki-laki gak sih? Ya udah gini, ya kayaknya kamu gak tepat deh. Gak bakal mungkin ada solusi iya. Lah. Iya. Ya udah. Iya gak apa-apa deh. Pergi dulu deh. Kayaknya kamu takdirnya emang lebih susah lagi deh sekarang. Iya, gak apa-apa, saya cari lagi yang kaya deh kalau gitu. Maaf ya bang, tapi aman kan bang? Iya. Stop. Ini bahaya. Tet, ini yang pernah digosipin sama Raffi Ahmad ini, Bang. Halo. Silakan duduk. Saya mau konsultasi, boleh? Mau konsultasi? Iya. Tuh, udah nungguin lu dari tadi. Tapi gini dulu. Dalam praktek hukum, ya. Gak boleh kita mewakili kalau ada konflik of interest. Gue ada konflik sama dia. Apa tuh? Jujur, ya. Ini akan gue buka nih, gak apa-apa kan? Gak apa-apa, buka. Ya. Lu berani gak buka DM kamu? Dari Hotman, berani gak? Coba aku lihat. Coba. Aku sebagai security di sini. Iya, jangan dihapus. Bukan pakai FaceTime. Bentar. Jangan dihapus. Ada rahasia dengan Hotman. Ini. Dari paling atas. Halo. Awal-awal. Ini paling atas. Mana? Belum, ini ngirimin memo doang Pak sekolah. Nita Gunawan bener banget. Oh, ini. Hati, Bang. Aku lagi sakit, Bang.
kangen. Wow! Ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Wah! Kasih lihat, kasih Bang lihat. Bang Hotman. Tahan, kamera belum ngambil. Ketik, sayang. Terus dia manggil, iya abangku. Bang Hotman nanya, kamu suka aku gak? Apa kita bisa dekat? Kalau enggak, ya aku stop DM. Jawabannya si Nita, apaan sih bang? Ketemu aja belum? Dan, ya udah, lu tau gak kenapa? Kenapa? Duduklah sini. Ya, ya. Duduk. Lu tau gak kenapa? Ya, kenapa akhirnya dia nolak aku? Kenapa? Akhirnya bocorlah dari teman-teman gua artis. Ternyata yang dua ini sering jalan. Jadi gosip itu bukan gosip, itu kenyataan. Oke, duduk dulu bang. Bang, duduk dulu. Ya coba biar Nita yang jawab, Nita jawab gimana. Ya. Gue bingung ini Hotman atau Fanny Rossi. Gimana sih Nita? Jawab yang mana Karben? Jadi waktu dulu sebelumnya tuh udah sering game-game sama Bang Hotman. Iya. Ya. Cuman kan aku sopan balesnya, kan dia kayak abang aku gitu loh. Soalnya ada teman dia juga pengacara naksir sama aku. Iya. Cuma terakhir saya ketahui, dia itu yang cerita. Yati, itu sering jalan sama Raffi. Kita gak sering keluar malam berdua. Aku kan mau konsultasi ke sini. Iya, gue kayaknya nggak pas di segmen ini. Enggak. Lu belain gue. Bukan masalah belain. Orang dia tahu kartu lu semua. Gue mau ngomong apa? Jadi benar kata orang-orang di medsos, suami istri paling sabar di dunia ada dua. Istri Hotman sama istri Raffi. Emang aku mau tanya sama Nita. Tapi kalau Nita tipe cowok idaman kamu tuh gimana sih? Aku yang penting tuh baik, gak pelit. Transparan tinggi, transparan? Gak pelit. Royal. Ya benar. Ya, perhatian. Lebih halusnya gitu, lebih halusnya gak pelit. Kasarnya ya. Tuh transfer gitu, ngerti gak? Kan ada kata halus ya. Iya, yang sopan dong bang. Iya. Yang sopan. Karena aku sopan sama kamu, dipotong sama dia bagaimana? Ya. Oke, okay. Jadi tipenya nggak ada yang lain, pokoknya penting baik aja gitu ya. Baik, terus pengertian sih. Seandainya Bang Hotman single, kamu mau? Karena aku nggak tahu, Mbak. Kan aku belum pernah ngejalanin mengenal sama Bang Hotman. Ya enggak, anggapnya dia udah pria mapan ini. Ya nggak usah dia, gua aja mau. Iya ya, pertanyaannya goblok ya, goblok ya. Jadi ini gimana? Aku jadi konsultasi gak sih? Iya, kamu mau konsultasinya apa Bagaimana sih? Bisa konsultasi sudah ada perasaan yang melekat? Nah. Pengen punya pacar, tapi selama ini aku selalu dideketin sama suami-suami orang itu bang. Iya terus? Ya? Aku tuh pengen punya pacar, pengen nikah. Tapi kenapa suami-suami orang tuh selalu ngedeketin aku? Ah, karena kau cantik. Ya, gak mungkin lah kamu tuh bohong sama gua. Bukan, kalau suami-suami orang banyak yang mau, pasti yang bujangan juga mau. Berondong-berondong, cuma memang duitnya kurang. Iya bener juga. Siapa kamu? Siapa?
Hotman Paris. Siapa kau? Hotman. Ini Hotman yang asli. Oh, tak ada. Kau siapa niru-niru kau? Ini termasuk tindak pidana. Oh, ini asbri-asbrinya Bang Hotman. Iya. Asbri aku. Bisa sepatunya sama? Iya. Kok nanya kau sama orang kau palsu? Gimana kau? Sini ya sayang ya. Tidak ada ini, kena tindak pidana kau. Meniru-niru. Sepatu sama, gayanya sama. Semua perhiasan ini asbri, ini asbri? Iya. Oh, asbri keberapa ini? Hah? Asbri keberapa ini? Ini ada ke-12. 12. Ini jatuh rumah. Yang itu? Duduk. Ini duduk, bukan asbri, yang ini aspal. Ini aspal. Ini aspal. Ini aspal. Ini bagaimana ini? Ini bagaimana? Hah? Lah bukan bagaimana. Nah ini jelas-jelas ini. Hei, hei. Masuk. Enggak, si Ruben. Dipikir ini asli Ruben, bukan tuyul dan bayul. Ini asli. Enggak, ini Hotman yang asli. Tidak ada aku, hey, aku. Kamu itu ngaku-ngaku memalsukan identitas itu adalah pidana loh. Cepetan. Hey. Bisa diam gak kau? Eh, hey, saya tanya, Bang. Ya. Apakah dia izin gak sama Abang memparodikan? Ya tidak. Anwar, gak emang kau serius. Kau langsung tahu, pas dari bawah sampai ke atas semua palsu. Lihat ini. Ini beli dari pasar impersonen ini. Hei, diam kau. Wah, ini kau masuk ke tindak tidak menyenangkan kau. Gak serius tadi. Serius. Tadi Bang Hotman itu nyolek ngomong sama gue gini. Aku gak suka dia jadi aku kayak begini, dia tadi ngomong gitu. Iya, ya. Itu memalsukan identitas, pemalsuan itu. Kau bisa dipenjara kau. Kayak menghina. Siapa menghina gua lo? 310, 311 kau pidana. Eh, dengar pasalnya. Apa pasalnya, Bang? 311 menghina kau. Mana ada gua pernah pakai baju yang palsu. Yeah. Gak ada aku mau menghina. Ya, dan asprimu pun gak ada cantik-cantiknya. Ya, Ruben, lu gimana? Orang aku ngikutin itu, ngikutin konten. Gak tau. Gak ada. Gak, ya ada kayak gitu, tapi kan gak jadi Hotman. Lu bilangnya Hotman. Hotman aku. Jadi udah ngaku nih, bukan Hotman Paris ya? Bukan, aku Hotman. Oh, Hotman. Minta maaf. Ini beneran dia jadi maaf, Pak. Marah. Iya. Ya marah dong, tapi kalau kau sudah minta maaf, gak apa-apa. Ya. Aku cuman... Tapi jangan tipu rakyat kalau begini kau. Banyak sekarang... Banyak pengacara yang pansus sama gua agar dia masuk medsos, agar dia bahkan ada yang bilang jangan makan ikan mujair katanya. Oh gitu. Oh lagi ribut itu. Banyak pengacara bikin kompresi pers katanya mujair itu hama, padahal nenek moyangnya makan ikan mujair tiap hari. Betul. Maafin aku ya. Hah? Maafin aku tidak hanya meniru. Jangan merusak. Gimana? Merusak. Kita masih ada 2 segmen lagi lu bikin Bang Hotman bete, lu kadang lu kayak... Ini cuman ini doang, cuman apa namanya, impresonet. Gitu dong. Maafin ya Bang. Ah, okay. Gue males si Anwar deh tadi. Halo! Udah Bang, ini kalau udah minta maaf udah aman. Udah. Aman aku ya. Udah. Hah? Tolong. Hah, tahu deh. Lu juga, hei kalau tolong lu kabur, lu malah diem aja. Gak enak, cepet lu. Kabur. Tolong diem aja ya. Iya. Tolong enak. Ini, gue bener baru kali ini gue menyatakan ini sek gue nggak sanggup nih. Hei, Bang Hotman. Ya. Kalah lu saingan sama gue. Abang maafin aku ya Bang. Dia bawa 1, bawa pulang 2 nih sih kan. Jangan kemana-mana tinggal di sini.